sahabat, ini adalah hari kelima dari program kita Cara Dahsyat Berdamai Dengan Pikiran. Hari kelima kita akan bicara tentang jujur kepada diri sendiri. Mungkin banyak hal yang kita lakukan seperti di hari keempat kemarin, bahwa kita hanya ikut tren, kita hanya ikut teman, kita hanya ikut sesuatu yang sedang in pada saat itu, sehingga kita berusaha menipu diri kita sendiri. Apa yang kita tampilkan di luar merupakan ego gengsi kita, apa yang kemudian kita tunjukkan hanya menunjukkan prestis kita, dan kemudian kita banyak menipu diri kita sendiri. Kemudian kita memakai topeng-topeng palsu pada saat kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan teman-teman kita, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, dunia media sosial. Apa yang kita tampilkan selama ini, apakah itu sudah merupakan kejujuran kita? Kemarin pada saat saya akan membuat video ini, saya kemudian disarankan oleh beberapa teman untuk memakai baju yang bergengsi, atau kemudian memakai sesuatu yang menunjukkan atribut bahwa ini merupakan pelatihan-pelatihan yang serius. Tapi kemudian saya bilang kepada teman-teman yang menyarankan saya bahwa saya harus jujur kepada diri saya sendiri. Jujur bukan berarti kemudian saya tidak memakai baju, tidak memakai kaos, kemudian apa adanya. Tidak juga. Hal ini tidak apa adanya karena saya menghargai Anda sebagai sahabat-sahabat saya yang melihat video ini, tentu membutuhkan kuota internet, membutuhkan waktu, membutuhkan upaya untuk berinteraksi dengan saya walaupun hanya lewat video. Nah, penghargaan saya tersebut, maka kemudian saya tidak asal-asalan ketika membuat video ini. Pun demikian, saya juga tidak harus menipu diri saya sendiri dengan pakaian-pakaian yang saya poles hanya agar, ini hanya ya, hanya agar orang lain percaya kepada saya. Sampai pada titik ini, kita harus melihat bahwa apapun yang kita lakukan, orang lain mau percaya silahkan, tidak juga silahkan. Kita jujur. Jujur bahwa inilah saya apa adanya. Dan ketika kita membuat sesuatu secara maksimal, itu karena kita menghargai orang lain sebagai bentuk rasa terima kasih kita. Tapi berapa banyak yang kemudian kita menjadikan kegiatan kita di media sosial atau juga di kompleks perumahan, interaksi kita dengan tetangga dan segala macam, kita menggunakan topeng-topeng yang bukan diri kita. Berapa banyak dari kita yang setiap kali kita memposting sesuatu di media sosial, itu merupakan hal-hal yang bukan diri kita. Hal-hal yang masih merupakan, mungkin masih merupakan keinginan. Posting sesuatu yang tidak kita punya. Kita nggak punya rumah, tapi kita posting rumah. Kita tidak pernah duduk di kafe mewah, kemudian kita posting kafe mewah. Kita tidak punya mobil, kemudian kita posting mobil. Argumentasinya sederhana, orang-orang itu posting sesuatu yang tidak punya, argumennya adalah agar suatu saat hal itu terwujud. Mereka pikir itu adalah law of attraction. Saya sudah membahas di video yang lain tentang law of attraction. Kesalahan paradigma bahwa kita akan menarik sesuatu yang tidak ada dengan posting sesuatu di media sosial yang belum kita punya, lalu kemudian kita berharap suatu saat kita akan punya hal tersebut. Ini merupakan sesuatu yang tidak tepat. Kita kembali ke hari ini. Jujur kepada diri sendiri. Sudahkah kita berani untuk membuka topeng-topeng kita? Kalau memang kita tidak punya sesuatu, mengapa kita takut mengakui bahwa kita memang tidak punya? Kalau memang kita tidak punya kendaraan, mengapa kita takut mengakui bahwa kita memang tidak punya kendaraan? Kalau kita hanya memakai motor kemana-mana, mengapa kita takut mengakui bahwa kita memakai motor kemana-mana? Kalau kita masih kontrak rumah, mengapa kita takut mengakui bahwa kita masih kontrak rumah? Semua hal.
Kejujuran merupakan awal dari langkah-langkah kita yang tulus. Kita hanya bisa membagikan apapun yang kita punya. Kalau kita memakai topeng-topeng kepalsuan dalam berinteraksi kepada siapapun di media apapun, kehidupan nyata maupun itu media sosial, kita tidak punya apapun yang akan kita bagi. Kalau kita berinteraksi dengan orang lain, tentu saja kita akan membagikan sesuatu yang baik. Kita punya cinta, kita berinteraksi, kita membagikan cinta itu. Kita punya kasih sayang, berinteraksi yang kita bagikan adalah kasih sayang. Kita punya rasa kebersamaan, dalam berinteraksi yang kita bagikan adalah rasa kebersamaan. Apabila kita punya permusuhan, amarah, benci, yang kita bagikan adalah hal yang sama. Dalam berinteraksi, kalau kemudian di dalam diri kita itu ada penolakan-penolakan, ada permusuhan, kita sedang membagikan itu kepada orang lain. Dan kita menjadi tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Pada saat Merapi meletus saat itu, saya sedang berada di Jogja. Dan saya mengalami gempa yang sebelum Merapi meletus, kemudian letusan Merapi terjadi. Gunung berapi dimanapun juga, di Indonesia, ya di luar negeri juga, bukan hanya di Indonesia. Gunung berapi itu mempunyai tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh magma di dalamnya. Dan letusan gunung berapi bukan bencana bagi manusia, karena memang itu alaminya gunung berapi. Gunung berapi ketika tekanan di dalamnya sudah sangat besar dan harus keluar, maka kemudian dia akan memuntahkan apa yang ada di dalam perut Merapi, apa yang ada di dalam perut Gunung Merapi, dimanapun juga. Untuk itu maka kemudian di pucuk sebuah gunung itu pasti mempunyai rongga, agar pada saat tekanan-tekanan di dalamnya itu akan keluar, dia akan mengeluarkan lewat sana. Nah, bercermin dari muntahnya magma panas dari gunung berapi, demikian pula manusia. Kita mempunyai tekanan-tekanan di dalam diri kita yang secara alami itu akan tertimbun, secara alami. Jadi tidak ada manusia dimanapun juga yang tidak mempunyai tekanan itu, siapapun juga. Amarah, gelisah, kecewa, penolakan, kegelisahan, ini merupakan tekanan-tekanan yang secara alami menumpuk. Karena apa? Karena interaksi kita. Interaksi dengan apapun juga, interaksi dengan sesama manusia, interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan berita, interaksi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, semuanya akan menumpuk tekanan-tekanan itu. Maka kemudian saya selalu mengajak untuk detox emotion. Kita mendetox emosi kita secara reguler, secara berkala. Semakin banyak interaksi kita dengan apapun juga ya, interaksi kita sesama manusia, dengan alat, berhubungan dengan dunia maya, selama kita masih melakukan interaksi, kita akan melakukan penumpukan tekanan-tekanan di dalam diri kita. Jadi kalau saya bicara tekanan, itu akan banyak. Amarah, kegelisahan, kekecewaan, penolakan, ini merupakan tekanan. Dan suatu saat secara reguler dia akan tumpah. Secara reguler dia akan tumpah. Yang paling dasar sekali, tekanan-tekanan itu kalau itu kecil, dia akan tumpah lewat mimpi. Jadi mimpi Anda itu merupakan pengelolaan emosi secara alami. Secara alami. Anda mengalami mimpi, sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan di dunia nyata, akan diterjemahkan lewat mimpi. Sehingga tekanan itu keluar. Paling tidak sedikit reda, sedikit. Tetapi untuk tekanan-tekanan yang besar, secara alami tidak akan bisa dikeluarkan lewat mimpi. Kemudian kita menjadi gelisah, marah tanpa sebab, emosi keluar, dan ketika itu ditanya,
Aku nggak tahu kenapa hari ini aku marah-marah. Ketidaksadaran itu karena kita tidak memahami mekanisme dari diri kita di mana tekanan-tekanan yang ada di dalam secara reguler harus dikeluarkan. Secara reguler. Kalau enggak, kita akan gila. Apalagi kemudian kalau saat bulan purnama. Bulan purnama itu akan menarik air dimanapun juga menjadi pasang. Air laut kalau kita lihat akan menjadi pasang. Dan sesuai dengan penelitian, para ilmuwan mengatakan bahwa sebagian besar tubuh kita yang terdiri dari air itu juga ikut naik kapasitasnya pada saat bulan purnama. Maka dari itu ada sebuah jurnal yang mengatakan kalau pada saat bulan purnama di rumah sakit jiwa terjadi peningkatan amarah. Kegelisahan mereka meningkat, tingkat apa yang disebut ya, apa yang dilabelkan bahwa mereka mengalami gangguan jiwa itu meningkat pada saat bulan purnama. Tetapi sebetulnya bukan hanya emosi negatif yang ditingkatkan pada saat bulan purnama. Kalau Anda punya amarah, pada saat bulan purnama, amarah Anda akan meningkat. Jadi, siklus di bulan purnama seharusnya kita perhatikan. Mengapa kita marah-marah tanpa sebab? Mengapa kita gelisah tanpa sebab? Mengapa kita kecewa tanpa sebab? Mengapa kita menjadi tidak tenang tanpa sebab pada saat bulan purnama? Karena intensitas tekanan kita sedang naik karena gravitasi bulan. Tapi bukan hanya amarah, bukan hanya emosi negatif. Bila Anda punya cinta, pada saat bulan purnama, cinta itu akan ditingkatkan. Apabila Anda punya kedamaian, pada saat bulan purnama, kedamaian itu akan ditingkatkan. Pada saat Anda punya compassion, pada saat bulan purnama, compassion itu akan ditingkatkan. Pada saat Anda punya rasa bahagia, pada saat bulan purnama, rasa bahagia Anda akan ditingkatkan. Jadi dia tidak akan membuat naik hanya emosi marah saja, tetapi semua tekanan. Bahagia itu juga tekanan. Hanya ini sisi yang lain. Amarah itu tekanan yang mungkin Anda beri label negatif, bahagia adalah tekanan yang diberi label positif. Jadi pada saat bulan purnama, semua tekanan naik dan dia berusaha keluar. Entah itu yang disebut negatif dan yang disebut positif. Ini merupakan menstruasi fisiologis dan emosional tubuh. Jadi yang punya siklus menstruasi bukan hanya wanita, tetapi semua makhluk hidup mempunyai siklus menstruasi. Siklus menstruasi emosional, siklus menstruasi fisikal. Di dalam satu bulan kalau memperhatikan tubuh kita, kita mempunyai siklus itu. Kapan emosi kita meningkat dan harus keluar, kalau tidak dia akan tertimbun di dalam. Kalau bisa dikeluarkan lewat mimpi, dia akan dikeluarkan lewat mimpi. Kalau tidak, dia akan keluar dalam bentuk-bentuk kemarahan secara fisik. Nah, mari kita sadari siklus itu sehingga kita akan memulai dengan jujur terhadap diri sendiri. Kita menyadari siklus itu ada, dan secara reguler kita harus mengeluarkan itu. Walaupun secara alami, tekanan-tekanan sudah dikeluarkan lewat mimpi, tetapi itu hanya yang ringan-ringan saja. Sesuatu yang Anda pendam, sesuatu yang terpaksa Anda tutupi karena ketidakjujuran Anda, tidak akan bisa dikeluarkan lewat mimpi. Dan secara reguler, sekali lagi, kita harus mengeluarkan untuk keseimbangan diri kita. Sehingga pada saat siklus bulan purnama, kita bisa menyadari bahwa apapun yang kita punya saat itu akan ditingkatkan. Nah sekarang menjadi pilihan Anda. Kalau Anda punya kecewa, kegelisahan, kecewaan yang berlebihan, kemarahan, penolakan, pada saat bulan purnama itu yang akan ditingkatkan. Anda akan menjadi orang yang marah tanpa sebab, kecewa tanpa sebab, gelisah tanpa sebab. Tapi kemudian kalau pada saat siklus itu Anda mempunyai cinta kasih yang meluap, kasih sayang kepada sesama, kemudian rasa kebersamaan Anda, compassion Anda, pada saat bulan purnama itu yang ditingkatkan sehingga intensitas Anda mempunyai hal-hal yang positif itu menjadi sangat besar yang bisa Anda bagikan saat itu. Baik sahabat, kita masuk latihan di hari kelima.
jujur terhadap diri sendiri. Latihan ini merupakan teknik grounding. Saya namakan grounding karena kita akan menyelaraskan kita dengan bumi. Dikatakan grounding karena kita menunduk dan kita menyatu dengan bumi. Ambil waktu santai Anda. Bisa pagi hari atau malam hari setelah Anda pulang kerja. Kalau Anda melihat video ini siang hari dan Anda sedang bekerja, silakan ingat-ingat nanti kemudian sampai di rumah, lakukan latihan ini, latihan hari kelima. Teknik grounding ini merupakan teknik dasar sederhana dari meditasi yang paling klasik. Silakan Anda duduk, bukan di kursi, tetapi di lantai. Dimanapun juga, tetapi di lantai. Anda bisa menggunakan alas, silakan. Anda bisa menggunakan sajadah, Anda bisa gunakan karpet, Anda bisa gunakan bantal, tetapi silakan duduk di lantai. Sesudah Anda duduk, teknik grounding ini adalah menyentuhkan kening Anda ke lantai, seperti orang bersujud. Silakan sentuhkan kening Anda ke lantai. Kita akan grounding dan menyelaraskan tubuh kita dengan bumi. Bersujud. Anda bisa hadap mana saja silahkan, karena ini adalah teknik grounding. Setelah Anda bersujud, kemudian Anda menyerahkan semua hal, tekanan-tekanan Anda, kejujuran Anda, jujur kepada diri sendiri, kepada bumi. Ucapkan hal ini pada saat Anda meletakkan kening Anda menyentuh ke lantai. Maafkan aku, Ibu Bumi Pertiwi. Selama ini ada hal yang tidak jujur dalam diriku yang menyebabkan kegelisahan-kegelisahan di dalam kehidupanku. Saat ini terimalah ketidakjujuranku. Aku menyerahkan amarahku kepadamu. Aku menyerahkan kegelisahanku kepadamu. Aku menyerahkan egoku kepadamu. Aku menyerahkan ketidaktahuanku kepadamu. Terimalah semua hal yang menjadi tekanan-tekanan di dalam diriku saat ini untuk engkau olah menjadi sesuatu yang lebih bijaksana, menjadi sesuatu yang mempunyai nilai cinta kasih dan kasih sayang. Ibu Bumi Pertiwi, sekali lagi saat ini aku menyerahkan semua bentuk tekanan-tekanan negatif yang selama ini aku punyai, terutama ketidakjujuranku. Terima kasih, Ibu Bumi Pertiwi. Aku akan dan selalu, selamanya, jujur kepada diriku sendiri. Sahabat, setelah Anda melakukan teknik grounding ini, ketika Anda bangun dari sujud Anda, berdiri sebentar, goyang-goyangkan tubuh Anda. Hanya cukup goyangkan saja secara rileks. Anda goyangkan, Anda bisa setel musik ringan, Anda bisa setel musik sedikit bergoyang, Anda sambil menggoyangkan tubuh. Nah, hari kelima, jujur kepada diri sendiri dengan teknik grounding, kita menyerahkan semua hal yang ada di dalam diri kita sebagai bentuk-bentuk tekanan yang ada di dalam diri. Kita menyerahkan itu kepada bumi, kita menyerahkan itu kepada Ibu Pertiwi. Sahabat, selamat menjalani latihan hari kelima dan selamat jujur terhadap diri sendiri. Salam bahagia dan cinta, terima kasih sudah bersama saya Agung WB.